Dan ahli rias pangan serta disparpora Situbondo turun ke jalan untuk berbagi takjil. Terlihat unik bagi takjil kali ini, yakni dengan menggunakan baju pengantin dan berpasangan. Hal tak biasa terlihat saat kegiatan berbagi takjil gratis ke pengguna jalan yang melintas di bulan suci Ramadan di Situbondo kali ini. Di bulan penuh berkah ini, sejumlah himpunan ahli rias pengantin atau harpi bersama Dewan Kesenian dan Disparpora Situbondo berbagi berkah berupa takjil di alun-alun Situbondo. Pembagian takjil menjelang buka puasa ini biasa dilakukan oleh warga di Situbondo atau momennya reh malam, yang artinya mencari malam sebelum berbuka. Dalam pembagian takjil ini ada hal unik yang dilakukan oleh himpunan ahli rias pengantin, yakni mereka memakai baju layaknya pasangan pengantin. Hal ini membuat para pengguna jalan antusias mendatangi para pasangan pengantin ini untuk rela antri ingin melihat keunikan para pasangan yang memakai baju pengantin sambil mengambil takjil yang dibagikan kepada pengguna jalan tersebut. Sementara itu, menurut Roy Jordi, salah satu pasangan pengantin, mengatakan bahwa pembagian takjil gratis dengan memakai baju pengantin ini adalah karena ingin mengenalkan budaya pengantin yang ada di wilayah Situbondo tersebut. Harpi adalah ingin membagi rezeki, bersedekah, dan ingin mensosialisasikan pengantin di Situbondo. Ini dari mana? Kelompok mana ini? Kita dari Harpi, yaitu Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia. Dari? Sekabupaten Situbondo ya? Iya, Sekabupaten Situbondo. Beberapa bungkus takjil yang diberikan? Kurang lebih 800-an. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya kita harapi dapat bisa bekerja sama dengan kabupaten untuk mewujudkan pengantin Situbondo ini kedepannya lebih lanjut. Luki Ananta, Ketua Himpunan Ahli Rias Pengantin atau Harpi, menyebutkan hal ini dilakukan untuk menampung aspirasi perias pengantin yang ada di daerah Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Agus Susanto, Madu TV, mewartakan.